Pemirsa, aksi unjuk rasa buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Polisi berupaya menghalau massa aksi yang akan memblokade akses gerbang tol Cibitung. Aksi saling dorong antara polisi dan buruh terjadi di depan gerbang tol Cibitung menuju kawasan industri MM200 Kabupaten Bekasi. Aksi yang awalnya kondusif menjadi mencekam saat polisi berupaya menghalau buruh yang mencoba memblokade akses gerbang tol Cibitung. Akibatnya akses masuk ke kawasan industri MM200 melalui gerbang tol Cibitung lumpuh. Aksi ini dilakukan massa yang tergabung dalam Buruh Bekasi Melawan, menuntut Pemprov Jawa Barat menaikkan upah minimum kabupaten kota yang sudah diajukan sebesar 13,99%. Mereka juga menolak penetapan UMK berdasarkan PP nomor 51 tahun 2023 yang dianggap tidak berpihak pada buruh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.